Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia, gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial untuk kalian semua, yaitu tentang cara menghilangkan info di WhatsApp tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah, ini merupakan fitur barunya WhatsApp ya teman-teman, kita bisa menghilangkan infonya. Nah, tapi sebelum lanjut tutorialnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, di sini seperti biasa ya, saya sudah siapkan dua aplikasi WhatsApp untuk percobaan. Yang sebelah kanan atau yang warna oranye ini adalah WhatsApp orang lain ya, anggap saja seperti itu. Terus kemudian yang sebelah kiri atau yang warna hijau ini adalah WhatsApp yang kita gunakan. Ini WhatsApp original ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita akan ngecek dulu di WhatsApp orang lain apakah info WhatsApp kita itu masih ada atau enggak. Kita cek langsung aja di sini teman-teman. Terus kita buka ya, ini kontak kita. Tetap semangat Kang Setio. Nah ini teman-teman ya, infonya masih ada. Ini karena saya menggunakan GP WhatsApp untuk WhatsApp orang lainnya ini, maka infonya ada di sini. Kalau misalkan kita menggunakan WhatsApp biasa, biasanya di bawah nama ya. Ini masih ada ya teman-teman. Oke, sebelumnya biar kalian bisa menikmati fitur WhatsApp terbaru ini untuk menghilangkan info di WA, kalian harus ngupdate dulu WhatsApp kalian melalui Google Play Store ya teman-teman. Nah caranya, silahkan buka Play Store kalian. Di sini punya saya, oh ini Google Play Store ya, silahkan dibuka. Terus kemudian di sini cari aja WhatsApp ya atau WA. Nah ini sudah ada, tinggal diklik aja dan kemudian akan tampil aplikasinya ya teman-teman. Ini sedikit lama, mohon maaf teman-teman karena jaringannya sedikit lelet ya. Nah ini teman-teman. Terus kemudian di sini ada tulisan update ya, silahkan klik update langsung teman-teman. Nah ini tergantung jaringan ya, cepat enggaknya. Di sini mungkin saya akan skip teman-teman. Oh tapi nggak usah ding, ini karena cepat banget ya teman-teman. Alhamdulillah jaringannya pas cepat. Nah ini sudah selesai, silahkan ditunggu sampai selesai dulu ya teman-teman. Nah kalau sudah selesai, di sini akan ada tulisan buka teman-teman. Kemudian langsung aja klik buka supaya WhatsApp kalian terbuka ya, atau kalian akan dibawa ke halaman chattingan WhatsApp seperti ini. Nah untuk menghilangkan infonya, di sini kalian bisa pilih titik tiga di bagian pojok kanan atas ini, terus kemudian pilih setelan. Nah selanjutnya silahkan pilih akun yang di bawahnya ada keterangan privasi, keamanan, dan ganti nomor teman-teman. Terus selanjutnya silahkan pilih privasi. Nah kalian akan dibawa ke halaman privasi seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada terakhir dilihat, foto profil, info, status, dan seterusnya. Di sini sudah jelas teman-teman, silahkan pilih info. Dan di dalam menu info ini ada beberapa informasi juga ya, siapa yang dapat melihat info saya. Di sini ada 4 pilihan, semua orang, kontak saya kecuali, dan tidak ada. Nah kalau misalkan kalian ingin menghilangkan infonya untuk semua orang ya, jadi kontak saya maupun orang lain tidak bisa melihat info kita, itu tinggal diklik tidak ada seperti ini teman-teman. Dan kemudian kalau sudah, silahkan klik selesai di bagian bawah ini ya, selesai, diklik saja. Kemudian akan berubah jadi info tidak ada. Oke teman-teman, ini sudah diatur, kemudian silahkan keluar saja. Dan kemudian kita akan coba cek di WhatsApp orang lain tadi ya, apakah infonya masih ada atau enggak. Dan langsung aja dibuka.
dan Tara, infonya sudah nggak ada teman-teman, atau sudah hilang ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat tentang cara menghilangkan info di WhatsApp tanpa aplikasi dan WhatsApp original. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak sekali lagi dengan cara subscribe channel ini. Like, komen, dan share supaya yang lain juga tahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.